Kalau kita calon polisi, kita dibanding mau pulang, kan? Terus
atas persembahannya yang cantik membuat terharu para undangan pada hari ini. Hadirin sekalian, kita masuk pada acara berikutnya, sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan kepada Kapolrestabes Bandung. Waktu yang tepat kami persilakan, mohon izin Bapak peserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Madya Bandung, lebih dikenalnya dengan Kang Emil. Beliau pernah ketemu dengan saya pada saat Pak Wali Kota memohon kepada saya untuk menanggungkan selatu warganya yang ditahan di Polsek Menteng. Saya dampingi dan permohonan beliau saya kabulkan. Suatu saat mungkin saya juga memohon juga, semoga juga dikabulkan oleh Pak Kang Emil. Jadi memang saat itu bagaimana pada saat pertandingan Persibaya Persija kerawanan sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya Persib bisa datang ke GBK. Saat supporter sudah masuk ke dalam GBK, nah, supporter Persija mulai menguruh. Ribuan supporter Persija menguruh. Sehingga saya membaca situasi itu, kalau tidak dilakukan upaya represif, maka pada saat supporter Persib keluar, maka akan dilakukan penyerangan. Kalau dilakukan penyerangan, bahaya. Bahaya kenapa? Karena yang diserang warga Bandung, dan saya dari Kapolres Bandung, ini bahaya gitu. Sehingga saat itu harus saya selamatkan. Sehingga dilakukan upaya represif, 2.000 orang ditangkap, diamankan di Polda Metro Jaya sampai Persib keluar. Setelah warga Bandung yang kita cintai keluar dari GBK kembali ke jalan tol, kembali ke tempat. Sehingga begitu cintaannya Pak Emil, saya pada warga Bandung upaya saya mengatakan yang terhormati semuanya. Saya ingin memberikan ini, nama saya adalah Hendro Pandowo. Tadi kalau para kapolsek, para kapolsek sudah tahu apa artinya nama saya. Hendro itu laki-laki, Pandowo itu gagah berani dan ganteng. Jadi apa pokoknya Hendro Pandowo itu? Nah, bapak yang dia. Saya lahir di Malang, 12 Januari 69, sebagai Kaur Kapserse Polrestabes Bandung. Dulu Polrestabes namanya, bukan Polrestabes. Kapolnya Pak Wali kan. Ada di Kapolres itu Polres Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung. Di sini 2 tahun kemudian tidak Kapol sebagai guru pendidik. Setelah itu sekolah di tingkat di Jakarta selama 2 tahun. Dari Jakarta PTK Jakarta Penempatan Jakarta 6 bulan. Karena pada saat itu nggak ketemu lah itu. Ceritanya yang terbaik saya spin di KAU Ambon, yang terbaik PTK di KAU Ambon selama 6 bulan. Temu Joni itu. Kenalan dengan, ya tadi itu yang nama tadi itu, di Bro Pandowo tadi itu. Akhirnya alhamdulillah jadi calon saya. Tingkatnya juga di tingkat Kalong Tonggok nomor 11. Putra kami 3, 1 sudah menjadi tarnako tingkat 4 sebagai generasi penerus kami. Yang nomor 2 kuliah di Jakarta, yang nomor 3 kuliah di SMA. Oh SMA. Ya saya lupa Pak, maaf nih. Saya sibuknya dulu kan karena ulang tahunnya keberapa, tidak pernah ingat saya ulang tahun. Jadi mohon maaf, umurnya kadang juga lupa, kelas 3, nah ini kelas 2 tuh itu, kelas 2. SMA ini, SMA mana? Malah, ya SMA. Yang penting kita mendoakan, ya, kita harus mudah menjadi anak yang dulu. Tadi seorangnya pertama, sekali lagi saya mau menerima sebagai warga Bandung, yang kedua tentunya menjadi tugas dari pasukan saya, selaku Kapolres. Selaku tugas, semoga Pak Winarto beserta Ibu, Pak Winarto di tempat tugas dan wajibnya. Kalau sudah sampai puncaknya, saya jadi wakilnya, nggak apa-apa.
dan Pak Wiranto beserta ibu dan keluarga, kami semua mendoakan. Semoga Bapak dan Ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai siang ini kita masih diberikan umur panjang, kebahagiaan, sudah digejot, weekend, terus kegiatan-kegiatan yang lain untuk terasa, terus sepak bola, IBLA, terus pon, habis pon ada terpanas, ya cukup. Habis terpanas ada lagi untuk terasa. Ingin menyampaikan kepada rakan-rakan semua yang ada di sini bahwa tadi saya menyakit sama Bang Emil, oh iya lupa, bapaknya sudah jadi warga Bandung, kenapa Pak? Karena anaknya kan lahir di Bandung, jadi anak saya lahir di Bandung, jadi harus bangga buat saya lagi bahwa kalau anak saya ditanya apa mana orang Bandung. Makassar khususnya, kalau ke wilayah timur biasanya transit ke Makassar. Jadi masih ada saya orang Bandung yang di Makassar. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kurang lebih 8 bulan saya berada di Bandung dan berlaku dan saya mohon di terutama pada Yandir, pada Yandir pada janda-janda karena yang lewatkan nanti saya tambahin lagi. Dan terakhir kami mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk menyampaikan sambutan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kekuatan kesehatan bisa hadir di silaturahmi. Yang saya hormati Pak Kapolres Abes yang baru, Pak Hendro Pandowo. Sebelum itu kita bertemu karena walaupun secara hubungan hukum wali kota dan bupati ini tidak ada, tapi karena nama Persib to B-nya Bandung, jadi saya selalu terbawa-bawa. Ya, kalau ada warga Allah yang berperilaku kurang, tentunya saya harus cari upaya agar situasi bisa kondusif. Ini memang apalagi kalau Persib dengan Persija itu kan ada sejarah-sejarah yang sedang kami coba perbaiki. Kita bertemu di sana. Yang saya banggakan, saya sayangi Pak Kombes Winarto beserta Ibu. Kami juga mengucapkan atas nama warga Bandung dari hati saya terdalam, juga dari jajaran pemerintah Kota Bandung, saya mengucapkan terima kasih atas segala dedikasinya. Kota ini penuh dinamika, sehingga memang perlu upaya-upaya yang saling bekerja sama. Yang saya hormati Pak Dapir juga hadir, Pak Landal, Pak Dengadung, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kajari, dan tentunya jajaran kepolisian dan ibu juga yang saya katakan. Saya sedikit cerita Bandung ini banyak irisan yang membuat irisan itu harus dicermati. Pertama, kami ini adalah kota yang merupakan ibu. Jadi tentunya berbeda dengan kota yang bukan ibu. Di sini hidup mudik warga-warga dari seluruh Jawa Barat. Rumah sakit selalu penuh oleh orang-orang yang kadang-kadang bukan orang Bandung. Di sini seringkali banyak masalah sosial yang kadang-kadang juga bukan orang Bandung. 80% permasalahan sosial yang saya tangani itu
rata-rata bukan warga Bandung, tapi mereka melakukan sesuatunya itu di kota Bandung. Kota ini membutuhkan ekstra di weekend, sehingga petugas-petugas saya justru sibuknya itu Sabtu Minggu. Senin sedikit lebih relax, tapi cuma Sabtu Minggu ini beban Kamtibmas ini meningkat. Kemudian kota ini adalah kota pendidikan. Universitas akademinya lebih dari 50. Makanya orang pintarnya banyak. Dan jadi harus siap-siap dengan masukan kritikan karena populasinya begitu kira-kira. Saya sudah biasa dibully, dikritisi dan sebagainya. Yang hadir dan menjadi fakta-fakta yang perlu dicermati. Memang tidak mudah, saya akui memimpin kota ini, pemerintah Kota Bandung kurang berkenan, tapi kami siap mengevaluasi diri, memperbaiki diri demi kemajuan Kota Bandung yang kami cintai. Dan saya selalu diingatkan ibu saya untuk menjaganya. Karena saya juga kurang hafal, Pak, bentuknya mau secanggih apa, sehebat apa, ya mumpung ini baru, kita bikin aja sehebat terhebat se-Indonesia, kenapa tidak, kan ini, Pak. Kebetulan saya juga arsitek, jadi saya ingin anggota polisi juga, yang keren lah, kira-kira ini. Ya, mudah-mudahan ini juga membantu kinerja tiba-tiba sama. Itu saja dari saya, jadi saya ucapkan selamat jalan, selamat bertugas buat Pak Kombes Pol Winarto di Makassar, juga selamat bertugas untuk Pak Hendro Pandowo di Kota Bandung. Insya Allah kami dukung dari Bandung dan pemerintah Kota Bandung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemberian cendramata Polrestabes Bandung yang akan menyerahkan plakat didampingi Ibu Polrestabes Bandung. Yo, ibu.
3, 2. Ya, jadi intinya ini kan rutinitas dari kepolisian dan forum-forum Pospida. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wilanto, Kompes Winanto, Kepala Stafis yang sudah menunggu selamat bertugas juga di Direktur Kejahatan Lalu Lintas di Polda Sumsel. Kemudian kerjasama selama ini cukup baik, alhamdulillah. Dan mengucapkan selamat datang pada Kompes Pol Pak Hendro Pandowo ya. Kebetulan hampir tengahnya pengalamannya banyak di Bandung, Jakarta lah. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman beliau ini memadai. Plus dulu beliau itu yang bertanggung jawab waktu Persib lawan Persija di Jakarta ya. Saya bertemu pertama dengan Pak Kapolres Tabes baru itu waktu ada Boboto yang ditahan di Menteng karena ada situasi, jadi sudah hafal dan mudah-mudahan kita langsung lari menyelesaikan masalah-masalah yang rutin terkait kamtipmas di Kota Bandung. Apa aja Pak yang rutin itu Pak? Ya yang situasi terakhir aja ya, masalah keamanan, aspirasi masyarakat, masalah lalu lintas lain-lain.